أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafuran rahima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dhalika فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud.
Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan, hati kami tertutup. Sebenarnya, Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. قَوْلِهِمْ قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Lakin ar-rasikhun fil 'ilmi minhum wal mu'minun yu'minun bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salat wal mu'tuna
الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa إسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima. Dan ada beberapa Rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa Rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rusulan mubashirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Illa tariqa jahannama khalidina fiha abada, wa kana dhalika ala Allahi yasira. Kecuali jalan ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasul bil haqq min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Wahai manusia,
Sungguh, telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Lain yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizat-Nya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Qur'an. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا.
mustaqima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Yastaftunak, qulillahu yuftikum fil kalalah, in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu.
ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati," dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha in Allah khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu s-salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, "Aku bersamamu." Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina
yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu 'alayhim adkhulu 'alayhimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakalah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja. Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Qala fa innaha muharramatun alaihim. 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh, aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Sungguh,
Jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakun min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak, menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu, kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat, mereka mendapat azab yang besar. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adhabi yawmil qiyamati ma tuqbil minhum wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallahi wallahu 'azizun hakim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ardi yu'adzibu man yasha' يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Sama'una lil-kadhibi akkaluna lis-suhth, fa'in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah
orang-orang kafir. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali.
lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk fa'in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu, segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu man
يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. Wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh,
kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. Qul hal unabbi'ukum bisharrin min dhalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika sharrun Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, kami telah beriman, padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Laula yanhaahumur rabbaniyyun wal ahbaru 'an qawlihimul ithma wa aklihimus suht labisa ma kanu yasna'un. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidan katsiran minhum ma أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiatihim
لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Walau annahum aqamu at-taurata wal-injila wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Qul ya ahlal kitab lastum ala shay'in hatta tuqimut tawrah hatta tuqimut tawrata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiquna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alayhim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul,
Tetapi setiap Rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari Rasul itu, mereka dustakan, dan sebagian yang lain, mereka bunuh. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mal Masihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Al-Masih Putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alayhim wa fil 'adhabihim khalidun. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya'a. مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu
karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.